Pemirsa, polemik adanya aliran dana 27 miliar rupiah di seputar kasus korupsi BTS terus bergulir. Magdir Ismail yang merupakan kuasa hukum terdakwa kasus BTS, Irwan Hermawan, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Magdir dipanggil untuk memberi klarifikasi soal adanya penyerahan uang tunai 27 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing kepada kliennya Irwan Hermawan. Uang itu disebut-sebut berkaitan dengan penanganan kasus BTS. Hari ini pada pukul 10, Magdir dan timnya datang membawa uang dolar Amerika Serikat yang diduga terkait dengan makelar kasus di perkara korupsi tersebut. Uang itu ia serahkan atas nama terdakwa Irwan Hermawan. Magdir merupakan pengacara komisaris utama PT Solitech Media Sinergi dan Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan pihak lainnya sebagai terdakwa kasus BTS Kominfo. Nandanya nggak tahu kemana, nanda sumbernya atas nama Pak Irwan. Nanti kalau sudah selesai, kami atas nama Pak Irwan. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta. Uang ini akan kami serahkan atas nama kita. Untuk rekening hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Mudah-mudahan ini akan memberi terang lebih memperjelas posisi dan kedudukan Irwan dalam perkara ini. Nandanya nggak tahu kemana, nanda sumbernya atas nama Pak Irwan. Nanti kalau sudah selesai, kami dari atas kita bicara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengembalian uang kasus korupsi BTS Bakti Kominfo senilai 27 miliar rupiah, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Ardo. Bagaimana hasil pemeriksaan pihak Kejagung terhadap Magdir Ismail? Apakah masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat siang Ebony dan juga pemirsa. Pemeriksaan ataupun juga penyerahan uang senilai 27 miliar rupiah yang diserahkan oleh kuasa hukum dari Irwan Syah Hermawan yang merupakan terdakwa dari salah satu terdakwa dari kasus dugaan korupsi BTS 4G dari Kemkominfo ini, yaitu Magdir Ismail. Ini datang seorang diri pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia membawa setumpuk uang senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat dan kemudian setelah memberikan sedikit keterangan, ia masuk ke dalam dan melakukan pemeriksaan ataupun juga penyerahan kepada Kejaksaan Agung secara langsung. Namun memang pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini tidak dijelaskan lebih lanjut terkait siapa saja yang kemudian hadir ataupun juga diperiksa pada hari ini. Namun yang jelas yang disampaikan oleh Magdir Ismail pada pagi hari tadi, ini merupakan penyerahan uang senilai 27 miliar rupiah yang diserahkan atas nama Irwan Syah Hermawan atau kliennya yang bertujuan untuk merecovery atau memulihkan nama ataupun memulihkan kliennya yang diduga menerima sejumlah uang senilai 119 miliar rupiah dalam dakwaan yang dilakukan di dalam sidang tipikor kemarin. Namun memang kemudian juga Magdir menegaskan bahwa ia berharap untuk uang senominal 27 miliar rupiah ini dapat menerangkan seterang-terangnya terkait posisi pasti dari kliennya dalam pemeriksaan hingga saat ini yang masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta ini. Dan memang untuk keterangan yang kami peroleh daripada Magdir Ismail sendiri tidak begitu banyak karena ia juga terdesak untuk segera masuk ke dalam Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan ini untuk kemudian bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung di dalam untuk membahas terkait uang yang dibawa senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Dan memang pemeriksaan yang masih berlangsung ataupun juga penyerahan uang yang masih berlangsung hingga saat ini memang sudah dipersiapkan untuk konferensi pers yang dari informasi yang kami peroleh untuk konferensi pers yang akan berlangsung ini akan dilakukan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung yaitu Ketut Sumendana. Namun memang ini perlu kami pastikan terlebih dahulu karena memang untuk di suasana di konferensi pers saat ini sendiri sudah ada dua standing mic yang sudah berdiri di depan dan di depan para awak media yang berduduk di depan gedung bundar di Jampitsus Kejaksaan Agung ini. Namun memang informasi yang beredar ialah Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang akan berbicara terkait
pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah yang dilakukan oleh Magdir Ismail, kuasa hukum dari salah satu terdakwa kasus BTS 4G, yaitu Irwansyah Hermawan, yang merupakan mantan komisaris PT Soliteh Media Sinergi Ebony dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ardo atas informasi Anda langsung dari Kejaksaan Agung.